Dan kita lihat, oh ada tanggalnya, sorry guys, sampai tanggal 13. Kita tembakkan. Nah, kita dapat yang berapa persen? 25%. Enggak apa-apa sih. Now shaking, drinking all this coffee. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Manin Channel. Dan kali ini aku mau memanen guys. Jadi memanen dari tabungan-tabungan diamondku. Jadi ya guys ya, aku punya 5 family master cube. Nah, di sini belum ku ambil semua ya guys ya, belum ku buka maksudnya. Ini dapat dari level 10 nih, 10 per 10 biasanya di hari Selasa pagi guys. Jadi gajiannya Selasa pagi kalau nggak salah, kalau nggak jam 10 ya jam 11. Jadi kenapa kalian join family yang aktif itu adalah suatu kewajiban. Nanti dapat reward event kayak gini, family gini. Nah, nanti kalian bisa apa namanya, bisa farming dan isinya ada diamond guys, begitu. Oke, ini kita hilangin dulu satu slot. Dan kita, ini udah 5 ya, 5 itu sekitar berapa ya, 5 minggu guys, 1 bulan lebih 1 minggu. Jadi emang aku tipenya sekali buka tuh langsung semua gitu guys. Jadi aku nggak buka satu dibuka gitu, enggak guys. Ini wajib dipakai mystic powder ya, 120 ya, karena biar hadiahnya itu 4 macam. Kalau nggak dipakai mystic powder, kalau nggak salah 2 macam guys. Dan di sini aku bakal ambilin yang hadiah login nih, ada diamond banyak banget nih, belum gua ambil lah. Terniat banget sih, cuman ya emang males sih guys. Aku ambil kalau aku perlu aja, kayak silstone ini biar apa, biar gede kan, aku pakaiin accurate ticket sama silstone biar 4000-an gitu loh waktu ngeambil diastone gitu. Dan ini kalau buat player baru, kalian belum tahu cara farming diamond, ini bisa nonton iklan tadi dapat 4 ya, 4x20, ini 3x20. Dan kalian bisa ambil dari sini shop. Nah, ada karakter dan pendant guys. Di sini ada karakter pendant, ini dua-dua biasanya kalau nggak ada event ya. Dan ini yang tersembunyi guys, nggak banyak orang tahu. Kalian bisa nambah nih dari sini nih reward satu kali doang. Jadi total tuh sehari itu bisa dapat 260 dari nonton iklan. Oke, kita buka yang pertama. 300 diamond dan 200.000 gold, star candy-nya 2.000. Lumayan sih star candy-nya banyak. Jadi bisa kalau even star candy, kita nggak usah buang diamond terlalu banyak guys. Dan yang kedua ini guys, 300 diamond, 200.000 gold. Oh, 400.000 gold sama star candy-nya 1.000. Lumayan nice. Dan yang ketiga berapakah? 300 diamond, 300.000 gold sama star candy-nya 500. Jadi tadi berapa? Udah 800 ya dapatnya, 800.000 ya. Kalau diamond-nya udah 900 diamond. Lumayan sih. Oke, udah habis di sini guys. Bentar. Nih, clover-nya habis kita. Terus ada apa lagi ya? Nah, di sini kalian bisa invite, ini aku random ya, aku nge-add di line random Andrew 1-100, abis itu Muhammad 1-100. Itu nanti muncul waktu ya paling lama 2 jam kemudian, nanti muncul list different list, di relock aja. Tinggal kita send, satu hari bisa nge-send 30 invite invitation, begitu. Ini ternyata belum gua ambil guys, aku baru tahu, hampir aku ngecek ya. Oke, 7, 8, 9 dan yang terakhir. Oke, 100 guys. Kita buka, ini udah matang guys. Matang. Oke, dapat 200 diamond, 100.000 gold dan star candy-nya 2.000. Mantap. Dan yang terakhir kita buka, kita dapetnya, oke, family ring ya,
family ring ini 3 hari, ada Excel, ada 60 defense efek berbahaya, gede sih menurut gue. Ada diamond 200 dan 300.000 gold. Begitu habis sudah cube-nya, ini tadi hadiah invite friend ya, 500 diamond. Lumayan, kita ambil saja guys. Jadi memang begitu, kalian nge-add random aja. Habis itu apa ya, tinggal nanti ditunggu listnya keluar, terus dikirim. Satu hari bisa 30 invitation. Oke, terus ini ku belum maksimal ya 50. Ini ku ambilin tabungan. Jadi temanya hari ini memanen diamond. Oke, habis itu nanti kita jajan di shop guys. Jadi ada jajanan yang menarik di shop, aku pengen jajan. Itu jajannya pakai diamond guys, jadi jangan khawatir. Mau ku tembakin ke Nike guys. Jadi habis itu nanti kita test drive. Oke, jadi stay tune ya. Jangan lupa like dulu guys, like. Kan like tidak berbayar ya. Oke. Nah, di sini kita tinggal ambil saja. Wih, 500.000. Oke, nice. Wih, udah 40.000 tuh diamond ku guys. Oke. Sudah ya. Sudah. Terus kita bukain ini sekalian guys. Kita buka pendant dulu. Apa yang kita dapat dari bab event. Jadi ini buka-bukaan semua tabungan. Oke. Dapat black hole card. Not bad sih guys. Kita ambil yang penan dulu. Kartu belakang. Immovable. Dan ini special karakter ya. Kazat. Terus habis itu yang kedua. First Love Sophie. Oke. Sudah habis, sepertinya tidak ada yang menarik. Tadi lumayan sih yang black hole core tadi lumayan. Cuman aku udah punya juga. Oke, di sini ada jajanan shop guys. Jadi ada yang menarik. Bentar. Nah, di sini di special shop. Nah, di sini guys, ini kalian bisa beli 2 kali super kunci multiplier atau slide. Jadi buat player gratisan kayak aku itu sangat berguna sih buat mahalin Nike. Ini kulihat dari double. Oke, Sobek Angel walaupun 40% paling yang escape penjara ya. Tapi escape penjaranya tuh 70% guys. Compilation ini set wajibku sih. Jadi kita bakal cek dulu. Aduh, network is unstable. Mana ya? Kayaknya aku punya compilation Guardian Drone tuh 2. Ini lah yang versi dark. Nah, yang ini guys, kita lepas dulu. Kita bakal lihat unique ability-nya. Kita ganti yang biasa aja guys, karena walaupun aku pakai dark kadang-kadang boncos kalau ketemu Elin. Bukan Elin sih, Eloni. Nah, ini kan bakal defense serangan fortune card dan tarik. Kita bakal ganti dengan tadi mana terbaru ya, nggak ada berarti di mail. Nah, ini kalau kalian pengen nge-save nggak apa-apa sih, beli 2 itu masih ada waktu. Di mail tuh expirednya 29 hari, jadi kalau nanti event pendant dark kalian bisa di-save dulu di situ. Kayaknya bisa ya, atau ada tanggalnya ya. Dan kita lihat, oh ada tanggalnya, sorry guys, sampai tanggal 13. Kita tembakkan. Nah, kita dapat yang berapa persen? 25%. Nggak apa-apa sih ini. Jadi kalau kita mengunjungi, kita ngunci red, habis itu kalau kita ke area kita itu kali-kalian, jadi kayak skillnya spaceship gitu loh guys, yang kali-kalian ngunci multiplier. Begitu, sekarang Nike-ku lebih mahal lagi. Kita bakal test drive guys, langsung aja kita test drive di
Bentar, kita lihat di sini ini kurang apa ya? Magic Kitchen, oke. Okay. Di first dong. Itu kalau ke klik bisnis tuh biasanya kalau aku Diamond Rush, guys. Nah, aku biasanya Diamond Rush di bisnis. Cuman nanti malam nggak Diamond Rush, tetanggaku ada pengajian, guys. Aduh, aduh, baru butuh diamond. Oke, okay, Echa. Halo Echa. Halo. Apa sih? Oke, okay, pertama guys, apakah kita bisa satu turn selesai? Tapi jangan deh, ini aku mau nyoba kunci red mana. Jadi nggak kita satu turn selesai nih. Kita ke sini. Nah, oke, okay, ini ada kunci multiplier dari C Combination Guardian Drone ya. Tadi kalau kalian lihat pendannya yang aktif boyong banget tuh. Nah, tadi salah satunya ada kunci multiplier aktif. Nah, kita lihat ya di samping itu ya. Apakah jadi mahal? Oh, nggak aktif. Mana? Nggak aktif lagi. Salah guys. Gak apa-apa, kita bakal coba kunci multiplier-nya. Oke, okay. Mantap. Kita ke mana? Sini apa sini? Oke, okay, nice. Kita ke sini. Dipanggil dia kan 5M ya. 5M. Oke, kita pindah ke sini. Apakah jadi lebih mahal? Tadi kan 5M. Jadi kali 4, guys. Berarti memang kunci multiplier-nya walaupun 25%, oke sih ya. Oke, udah langsung. Ya, menurutku oke sih, worth it buat dibeli si kunci multiplier-nya. Buat kalian yang punya Nike atau pengen mahalin buat family rate, itu bisa dibeli, guys. Begitu, oke, mungkin gitu dulu videoku. Dari tadi diamond-nya di bawah 40.000, sekarang udah 40.000-an setelah dijajanin nih super kunci multiplier. Ya, tapi masih dalam tahap menabung ya guys ya. Oke, thanks for watching. Dadah, bye bye. Love you all. Jangan lupa like. Mwah.